Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bakul Iwa Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ikan hias ya guys. Ikan hias lagi nih, ikan hias yang namanya rasbora. Ikan hias rasbora adalah jenis ikan hias dengan warna unik berwarna-warni di sekujur tubuhnya. Banyak jenis unik dari jenis ini. Ikan ini sepintas juga mirip dengan wader ya guys. Tapi ini adalah rekomendasi untuk ikan hias aquascape Anda. Oke guys, kita sekarang membahas tentang jenis-jenis ikan rasbora. Oke, langsung kita ke pembahasan. 1. Harlequin rasbora. Harlequin rasbora adalah ikan mungil yang indah dan cantik. Para penggemar ikan hias tentu sudah tidak asing dengan spesies ini, apalagi di kalangan penggemar aquascape. Ikan ini memiliki bentuk khas, yaitu terdapat tanda segitiga berwarna hitam pada bagian ekor ke bagian tengah tubuhnya. Sedangkan corak warna yang tampak pada ikan rasbora harlequin terdiri dari warna orange tembaga merah dan hitam. Warna orange tembaga tersebut menutupi sebagian besar area tubuhnya, mulai dari mulut, kepala, dan pertengahan badannya. Warna merah terlihat di bagian sirip atas sisi tengah tubuh dan sampai dengan area ekornya. Selain itu, pada bagian sirip bawahnya terlihat berwarna putih transparan atau tembus pandang. 2. Rasbora Galaxy. Memiliki nama lain Celestial Park Daniel, rasbora jenis ini memiliki ukuran yang sangat mini, yakni berkisar antara 1,5 sampai 2 cm saja. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang tergolong sangat mini, nyatanya banyak para pecinta ikan hias air tawar yang menyukai ikan jenis ini. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari warnanya yang cerah dan menawan. Kombinasi warna orange, abu-abu, dan kuning berpadu menjadi satu kesatuan mulai dari ujung kepala hingga ujung ekor, menjadikan ikan ini sangat cerah dan menawan. 3. Rasbora Hengeli. Hengeli rasbora memiliki warna yang hampir transparan di sekujur tubuh sehingga akan tampak sekilas isi perutnya. Warna dasar transparan tersebut ditambah dengan warna hitam dan kuning cerah dari tengah badan ke pangkal ekor menjadikan ikan ini sedap dipandang mata. 4. Blackland rasbora. Sama seperti Hengeli rasbora yang memiliki warna dasar transparan, Blackland rasbora juga memiliki warna transparan di sekujur tubuhnya. Warna corak garis hitam berpadu warna kuning di atasnya yang mulai dari belakang isang hingga pangkal ekor menjadi alasan mengapa ikan ini dinamakan Blackland rasbora. Selain itu, pada ujung pangkal ekor terdapat warna orange yang menjadikan ikan ini cocok untuk aquascape Anda. 5. Mosquito rasbora. Adalah spesies ikan yang sangat kecil yang berasal dari rawa-rawa di Kalimantan Barat Daya Indonesia. Ikan ini dinamakan demikian karena memiliki bentuk tubuh yang ramping dan kecil mirip dengan nyamuk. Tubuhnya berbentuk memanjang dengan kepala tampak agak oval. 6. Green Kubotai rasbora. Ikan rasbora jenis Green Kubotai memiliki warna tubuh hijau kekuningan yang cenderung akan bersinar apabila terkena sorot cahaya. Oleh karena itu, ikan ini akan sangat cocok bila ditempatkan pada akuarium dengan setting warna gelap karena mampu memancarkan cahaya tubuhnya dengan lebih optimal. 7. Black Scissortail rasbora. Di dunia ikan hias dikenal dengan nama rasbora ekor gunting.
Ikan ini cenderung menghuni habitatnya yang aliran arus sungainya yang tenang. Sekilas ikan ini mirip dengan red nose tetra yang banyak ditemukan di pasaran. Ikan ini merupakan salah satu ikan ras bora yang termasuk jarang ditemui di pasaran. Karena keunikan dan keindahannya membuat ikan ras bora ekor gunting ini menjadi salah satu ikan buruan para penghobi. 8. Clown ras bora. Dinamakan clown ras bora karena ikan ini memiliki corak warna hitam berbentuk lingkaran di bagian tubuhnya sehingga mirip seperti badut. Bintik hitam tersebut bisa terdapat 1, 2, atau bahkan 3. Warna dasar ikan yang berwarna coklat kemerahan dengan bintik hitam semakin mempertegas nama clown ras bora pada ikan ini. 9. Emerald Dwarf Ras Bora. Ras bora jenis ini juga tak kalah cantik dengan jenis ras bora lainnya. Apalagi ikan ini memiliki corak yang mirip dengan zebra di sekujur tubuhnya. Bedanya, corak tersebut perpaduan warna kuning emas dengan biru gelap. Emerald Dwarf Ras Bora juga memiliki ukuran tubuh yang tergolong kecil dibandingkan jenis ras bora lainnya. Hingga tak jarang ikan ini disebut sebagai ras bora cebol. 10. Saubau Ras Bora. Saubau juga dikenal sebagai hidung Burma, Ruminos Asia atau Ruminos Ras Bora. Ikan ini merupakan jenis ikan hias air tawar yang berasal dari danau terisolasi Gunung Inle, Myanmar. Ikan jenis ini juga salah satu jenis ikan hias air tawar langka. Di alam bebas, ikan ini memakan invertebrata kecil dan zooplankton. Selain memiliki kepala yang berwarna merah atau orange, ikan jantan pada tubuhnya berwarna keperakan atau biru dengan sisi sirip ekornya juga berwarna merah. 11. Vulcanus Ras Bora. Ras Bora Vulcanus adalah spesies ikan bersirip pari dalam genus Ras Bora asli Sumatera. Ikan Ras Bora Vulcanus ini memiliki warna yang merah seperti ciri Ras Bora. Tetapi, ikan Ras Bora Vulcanus ini tidak mempunyai garis hitam, sehingga ikan ini seperti warna gunung api yang sedang meletus. 12. Ras Bora Bankenensis. Ikan ini dapat mencapai panjang 6 cm. Ia hidup di air tawar di daerah yang beriklim tropis. Dijumpai di semenanjung Malaya dan Indonesia, ia hidup di sungai-sungai, di hutan, dan seringkali dijumpai di rawa-rawa di daerah yang terpencil. Ikan ini diduga berasal dari Bangka. Ia juga disebut dengan nama Ras Bora Pelangi. Ikan ini juga dijumpai berlimpah di sungai-sungai di Kalimantan Barat. Karena ikan ini memiliki warna yang cantik dan memantulkan cahaya seperti rona pelangi, ia juga dijadikan sebagai ikan hias yang cocok untuk aquascape Anda. 13. Black Harlequin Ras Bora. Ikan Black Harlequin Ras Bora juga tak kalah cantik dengan jenis ras bora lainnya. Perpaduan warna biru, hitam, kuning, serta beberapa warna pastel di tubuhnya membuat ikan ini indah dipandang mata. Ikan ini juga cocok untuk mengisi aquascape Anda. 14. Blue Line Ras Bora. Pada ikan ini terdapat garis biru yang dimulai dari belakang insang hingga ke pangkal ekor, dan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh ikan ras bora ini. Selain itu, warna dasar ikan Blue Line Ras Bora yang berwarna kuning sangat pas dengan garis biru yang dimilikinya, menjadi perpaduan warna yang sangat menarik. Oke guys, itulah jenis-jenis ikan ras bora yang bakul rangkum pada video kali ini. Cukup sekian video kali ini dari saya. See you next video. Salam semangat.